sama-sama dengan KPK dan Partai Demokrat sore hari ini. Izinkan kami untuk melanjutkan diskusi kami dan mohon teman-teman yang bisa menyesuaikan. Dan setelah ini, Bapak-Ibu sekalian, kita beri sebentar untuk beri kesempatan Bapak Ketua Umum meninggalkan ruangan dengan KPK. Kita beri kesempatan teman-teman media untuk menyesuaikan ruangan. Jangan sampai kalau makanannya aman, dulu pakai kehabisan kan. Tapi kalau ada yang kena, balas apapun alasannya, dalihnya. Kalau itu untuk melemahkan KPK, rakyat tahu, kita tahu. Dan demokrasi lagi.